Saul Nambu. Kita menuju ke ATM dulu. Sebelum naik kereta, cek dulu e-money atau transportation card-nya. Sampai ke Seoul Nambu.
The train for Deva is approaching. Transfer ke lain renang. Samcanon cari. Samja, thank you.
itu aja. Baru naik dari jalur ini, jalur tengah. Buat ganjil perut ada manju manju ini kue dari tepung jagung kalau nggak salah ya. Lumayan enak. Sebelas biji 3.000 won, berapa jadi satunya? Hitung aja sendiri ya. Setelah sampai kita ke di stasiun Itaewon, kita naik berapa puluh tangga barusan. Masih naik tangga. Akhirnya naik ke atas. Alhamdulillah sampai juga ke Itaewon. Jam berapa sekarang? Jam 10 lebih 1. Ini salah naik harusnya. Pintu 3 keluarnya. Hei.
Harusnya pintu 3 ya. Salah. Udah lama, hampir 3 tahun gak kesini. Oh. Seperti dibilang di sini adalah kotanya kota orang asing ya, bukan hanya dari negara Turki di sini yang banyak. Kalau Indonesia ya di Ansan. Kalau di sini kebanyakan Turki. Ini sepeda-sepeda disewakan. Udah beda banget ya. Udah 3 tahun gak kesini. Terus nanjak sampai atas. Jadi masjid di Korea ini rata-rata ditempatin di gunung. Alhamdulillah sudah nyampe ke Itaewon. Baru ada kafe. Alhamdulillah sudah nyampe di Seoul. Ini Masjid Itaewon yang kita rindukan.
Masya Allah. Sungguh megah masjid di Saul ini, berada di ketinggian berapa meter ini ya? Yuk kita masuk ke dalam ya. Sebelumnya mari kita wudhu dulu. Ada tempat wudhu laki-laki di sebelah sini dekat Central Cafe dan tempat wudhu perempuan di Women Prayer Room. Kalau laki-laki di sini ya. Sekarang di Jiha Icheng, Ilcheng di B1, basement 1. Yuk kita wudhu dulu. Alhamdulillah, walaupun pabrik lagi sepi, tapi alhamdulillah kita bisa ke Itaewon.